Usir awas! Usir awas! Usir awas! Di hari ketiga Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Selatan ke-13 di Akuraya, peraihan medali kontingen Musirawas terus bertambah. Para atlet kontingen Musirawas sejak hari pertama gelaran Porprov telah berhasil mendulang medali, baik medali emas, perak maupun perunggu. Di hari ketiga Rabu 24 November 2021, Musirawas telah meraih 10 medali emas, 10 medali perak dan 29 medali perunggu. Hasil ini tentu membuktikan keseriusan dan kinerja KONI Musirawas yang patut diapresiasi. Meski di awal-awal banyak diragukan, perlahan tapi pasti perolehan medali para atlet Musirawas melesat, hingga bisa menduduki peringkat ke-8 klasemen sementara Porprov ke-13 Akuraya. Jika para atlet di setiap cabang olahraga tampil konsisten meraih medali emas hingga akhir pertandingan, maka bukan hal sulit bagi Musirawas untuk bertengger di posisi 3 klasemen akhir. Medali emas yang diraih Musirawas dipersembahkan oleh cabang olahraga senam sebanyak 4 medali emas. Cabang olahraga sepatu roda 1 emas, cabang atletik 1 emas, cabang menembak 2 emas, dan cabang Muay Thai 1 emas serta 1 emas di cabang karate. Dari Oku Timur, tim Linggau Streaming melaporkan.